Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Irfan di sini. Ya, jadi kali ini gue mau update kode terbaru dari game Dragonia Saga. Jadi langsung aja kita akan cek kodenya dan apa yang kita dapat, coy. Oke, untuk masuki kodenya kalian bisa klik function di sini, lalu masuk ke setting. Dan di sini kalian masuk ke account. Nah, ada tulisan pack exchange, langsung tap aja. Oke, di sini gue ada 3 kode dan kodenya itu expirednya lumayan cepat ya. Dari tanggal 16, 18, dan 19. Jadi langsung aja kita coba satu-satu. Untuk informasi expirednya gue bakal taruh di komentar nanti sama kodenya ya. Oke, kita cobain dulu nih kode yang pertama. Kodenya ada 3 ya, jadi cuma ada 3 doang. Dragonia 0809. Ini tuh expired tanggal 16. Gue udah pernah apa ya? Udah pernah pakai ternyata. Gue lupa cuy, ternyata udah pernah pakai gue. Tapi kalau belum pakai bisa nih pakai Dragonia 0809 karena ini sampai tanggal 16 bagi yang belum pernah pakai ya. Oke, kode selanjutnya kode bentar gua pusul dulu. Kode selanjutnya adalah Get Married. Oh, Get Married. Oke, kita exchange. Dapat 300 lumayan. Oke, dan ini kode yang terakhir ya. Ini cuma ada 3 kode doang. Ada Dragonia Happy exchange. Oh, lumayan tiket-tiket. Oke, oke. Jadi kode yang hanya 3 itu aja yang terbaru ya. Nanti bakalan gue update lagi kalau misalnya ada kode yang baru lainnya. Dan sekarang kita akan coba summon. Kita akan coba summon. Siapa tahu hoki yang sekarang. Di sini yang holy ini belum bisa ya. Gue gak punya sih. Gue ada poin gak sih? Poin gue kurang ya. Ntar lah. Harus jualan dulu berarti. Oke, ini gue bisa 2 kali multi lah ini. Semoga dapat bagus ya. Skip aja langsung. Ya, gak dapet sih. Ini apaan? Oh, SR ini mah. Ya, SR lagi. Oke lah. Wah, langsung ganti. Saya kurang aja deh. Konfirm aja nih. Udah. Tiketnya habis ya. Oke, ya jadi segitu dulu untuk kali ini ya. Jadi terima kasih sudah nonton dan see you next video.